Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Adapun pertemuan digelar sambil sarapan di Yogyakarta pada Minggu 28 Januari 2024 pagi. Pertemuan tersebut, kata Ari, berlangsung kurang lebih selama 45 menit. Setelah pertemuan, AHY kemudian pamit kepada Jokowi setelah tiba di Gedung Agung Yogyakarta. Sejumlah hal dibahas oleh Presiden bersama AHY dalam pertemuan tersebut. Mulai dari topik ringan, masalah kebangsaan, hingga situasi politik sekarang ini. Demikian informasi terkini Syedar Alun. Saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.